Bukan soal Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kali ini Hasto diperiksa atas kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur. Hal itu diungkapkan juru bicara KPK Tessa Mahardika seperti dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 19 Juli. Tessa mengatakan adapun Hasto bakal diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai seorang konsultan dan bukan kader dari PDIP. Meski begitu, Tessa belum menjelaskan secara detail mengenai rencana pemeriksaan terhadap Hasto. Pihak PDIP pun masih bungkam terkait dengan pemeriksaan Hasto Kristianto. KPK juga tidak menjelaskan kapan Hasto Kristianto akan diperiksa KPK. Sebagai informasi sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni. Hasto diperiksa KPK atas kasus korupsi politisi PDIP Harun Masiku. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Minggu 9 Juli. Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka ex-caleg PDIP Harun Masiku. Tim penyidik memanggil Hasto untuk mengkonfirmasi informasi baru mengenai dugaan keberadaan Harun Masiku. Terima kasih rekan-rekan pers, saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Perjuangan, tetapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya di dalam wawancara di media TV nasional dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat dan menurut ADRT partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Karena itulah teman-teman pers, mohon doanya, mohon sabar, nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan, maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya. Mas Hasto mengetahui pelapornya nggak, mengenal atau? Saya tidak mengenal sama sekali terkait dengan substansi nanti setelah kewajiban ini saya jalankan. Apa aja Pak yang dibawa? Bukti yang dibawa apa aja Pak? Oh, saya bawa bukti berkas banyak. Saja, Pak. Ini ada berkas mana tadi? Ini ada berkas. Apakah mengenai kecurangan pemilu juga Pak berkasnya? Sudah lengkap semuanya. Ya karena aja, di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Apa ya aja Pak? Bisa disebutin Pak? Bisa disebutin.